Baiklah, kita lanjut dengan cara yang kedua. Karena video saya kebanyakan kena hak cipta di musiknya, jadi saya edit, saya ganti musiknya di yang disediakan oleh pihak YouTube. Ini dia caranya. Kita buka YouTube. Klik profil YouTube kita. Klik YouTube Studio. Klik Creator Studio Classic. Klik pengelola video. Baru klik notifikasi hak cipta. Klik mencangkup konten berhak cipta. Yang kena hak cipta dari detik 0.00 sampai 4.25. Nah, ini yang harus diganti. Setelah itu, kita klik yang audio. Baru kita geser ke bawah. Nah, di sini banyak sekali musik-musik yang disediakan oleh pihak YouTube atau instrumen. Setelah itu kita klik tambah ke video. Nah, sudah masuk di videonya. Jadi suara aslinya hilang, diganti suara audionya seperti instrumen. Baru klik simpan. Simpan. Kembali ke YouTube Studio Beta. Kita cek kembali yang kena hak cipta tadi. Kita klik Creator Studio Classic. Klik lewati. Baru klik notifikasi hak cipta. Nah, di sini sedang proses. Ya, kita tunggu sampai 5 menit atau 2 menit. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita sambung ke video berikutnya dengan cara yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami ya guys. Terima kasih.